Pandanan sedap juga, tak kemon lah. Pandanan tu kampung ke, kampung. Pasal hat. Turut kata mini petir dah tahu dah. Dah memang biasa dah. Dia pun dah biasa dah mini petir. Ami memang mengaku. Ami mengaku. Sumpah Allah, Ami memang petir. Tapi tak apa dek. Macam tu lah dek. Apa dia? Kenapa cantik? Alamak. Alamak Allah, pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan eh. Kita tunggu sampai minta maaf atau semalam kalau kamu tunggu kami lama-lama, kamu jangan lupa juga membeli ya. Juga kita kan, Ami kena sidai dengan, iya betul. Ami memang kaki sidai, Ami memang kaki petir semua. Baru kamu tahu. L-U-S-M. Ami dah tahu dah apa L-U-S-M. Semua Ami dah tahu dah, Ami makin pro sekarang ni. Semua benda Ami tahu. Jangan sampai Ami cakap benda yang korang tak tahu pula. Datuk Red melakukan sesi live bagi menjual sambal bilis dan him coffee. Datuk Red berbual mengenai gurauan misi pencarian calon wanita untuknya. Ada yang mengingatkan Datuk Red supaya beliau tidak lalai, tapi menurutnya ianya sekadar satu hiburan. Hanyut dah. Betul. Orang ni pun dah hanyut dah. Dia pun dah hanyut dah. Ya. Eh guys. Memang sembang. Kamu dah kahwin tu. Ya ke? Alah. Datang sini dah kahwin. Datang sini dah kahwin. Gambar berdua dengan kawan. Tak fokus lah. Ayat manis tu. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Ami tu ngatal ni. Macam ni je. Sambal dah sampai tu. Terima kasih. Jangan lalai sangat tu. Itulah hiburan. Hiburan. Tengok jam pun tak boleh nak cas bateri. Berapa baru 2.20. Allah, Alhamdulillah. 60 je geng. 60 je. Malam Ngadira sampai sold out tu. Next destination. Cari hiburan. Hiburan. Tak ada ke geng-geng baru kat sini? Celah komen. Saya nak pin. Datuk kena lebih rajin dan fokus. Betul. Itu dia. Saya kena lebih rajin lagi. Sekarang ni saya tak rajin lagi. Lama tak live Datuk. Baru je semalam. Tak payah pusing satu Malaysia tu. Duk ada KL dengan Selangor tu try. Itulah saya nak try situ dulu. Kan banyak-banyak lah kan. Saya terlupa kan mana kedai tu kan. Pergi pusing nanti, saya tulis. Pergi pusing nanti, saya tulis. Mana kedai dia apa semua. Buat resit kan. Jadi saya boleh pusing balik. Orang nak beli muka tu, itulah saya tunggu stiker saya. Tapi tak adalah muka saya besar. Muka saya tak ada sebesar alam. Kecil je, macam ni je. Bacak kabut. Bacak kabut setiap Ahad di Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam. Pagi-pagi dia ada apa? Pasal tani je eh. Tu kena konsisten collaborate. Acap okey dah tu sama Nora. Itulah. Minum kopi tu bini senyum lagi. Terima kasih. Ada pasal Ahad kat situ. Ramai eh. Boleh. Idea. Bagus. Terima kasih korang. Saya itulah. Saya nak kena macam tu. Offline bantai, online pun bantai. Macam contoh saya jual offline nanti. Saya buka buat live sekali. Macam itulah. Ya, Datuk. Pergi je. Beritahu je. Itulah. Melayu kita beribu situ. Itulah. Dulu saya letak kat semua Petronas tu. Ya ke, Sas? Minum kopi ni ada harapan. Ada. Main pasang-pasang malam. Try je, Denan. Buruk sangat. Rupa kau, Denan. Panggil Abang Red lah. Alik, kan. Terima kasih, Ayam. Ayam penyek. Terima kasih, eh. Semoga Ayam penyek murah rezeki. Ayam penyek campur hijau. Ayam penyek campur hijau ni... Saya kenal ni. Abang Red kan? Abang Red lah. Stylo lah sikit, geng. Ni TikTok. TikTokers ni. Panggil Denan ni. Alah. Saya bukan marah mak bapak saya bagi nama tu. Bukan. Saya bersyukur. Saya pun cuma peradaran zaman lah, geng. Peradaran zaman lah. 2024 lah ni, geng. Saya pun bujang, geng. Bila nak datang makan ayam penyek cabai hijau tu? Itulah. Saya tak teringat je. Pandanan sedap juga, tak kemon lah. Pandanan tu kampung ke, kampung. Pasal Ahad situ duduk dekat parking je. Pasal Ahad situ duduk dekat parking je tu. Itulah, saya duduk kat parking je, tak masuk nanti orang marah nanti. Masuk nanti orang marah. Tak boleh, mana boleh kita main langgar je, parking je.
Guys, semua panggil Abang Denai. Come on bro, wal end live ni kan. Eh, come on lah, Abang Red lah. Abang Red lah, tu Red niaga sealam. Boleh tahu. Lagi Han tak ada, saya Jumaat Sabtu Ahad tak ada. Jumaat Sabtu Ahad saya tak ada. Eh, bye-bye korang, Jumaat Sabtu Ahad tak ada. Tok pernah ada buat drama ke pasal hidup dulu-dulu? Tak ada lah. Suka kat merah, aku tak baca eh. Arin. Arin janganlah. Arin janganlah bergurau dengan abang macam itu. Arin, janganlah bergurau dengan abang macam itu Arin. Alah Arin, abang dah nak kau ngajar kan Abil. Ni apa ni? Tok nak keluar 3 hari ke? Haa, saya keluar 3 hari. Saya keluar 3 hari. Boleh pick up sambal ke Marik? Tak ada Nabiha. Tak ada, pegang stok. Saya tak pegang stok. Saya dulu tak minat Adi Langsung. Tapi sekarang sejak Kirah. Apa yang kau baca ni? Sila Insi Allah. Saya dulu tak minat Adira Langsung. Tapi sekarang sejak Kira, maaf, Kira dah meninggal lah Sila. Kira dah meninggal dah. Sejak kisah Tok Rik saya minat sangat. Oh, ingatkan Sila tanya pasal Kira. Kira dah meninggal lah. Kena langgar dengan logik ayam dia. Aduh ya. Gurau-gurau je eh. My heart, thank you Mas Nordin. Beli lah. Ada bang, nak makan bang? Dah. Okey, tidak, sudah. Tinggal urusan isi borang untuk pergi sana. Tu sakit semua dah okey tadi? Tadi macam okay. Nak dipetah, ha? Okay. Tak makan lah? Makan durian pergi tadi, ha? Pagi, siang, sudah makan durian. Ya lah. Satu Abang Adira yang baru itu awal ada nak kuat 3 hari. Oh, suasana terpilih je dapat keluar. Allah Akbar. Siapa masih tengok muka pun Adira itu dah. Oh, dia garang sikit. Eh, bukan garang lah, dia tegas. Panggil kami seni borong tu apa tu. Dah banyak sangat dia dah beli dengan saya dah. Tu baju bila nak on? Ha, tunggu Zuki ke Zikri? Ha, tunggu sekejap ni saya tu. Ha, logat berat sabar dia. Ha. Sabar. Ramai ke tinggal rumah diorang ni? Ramai. Seronok, family. Tu tambah sedap, patut tu cakap saya slow takut dia. Tu takut dengan rumah diorang. Tak adalah, kita hormat-hormat. Tu boleh, okey tak dengan rumah diorang? Okey. Ngam. Ngam baik tu. Oh, ramai kan dia ada tu rumah tu. Dua orang kali tadi. Tu pakai mic. Iyalah, tak pakai ah. Tu live dengan Acat malam ni. Okey Nabil. Malam ni okey. Malam ni aku duduk dalam kereta, malam ni jalan. Malam ni jalan. Kita langgar semua, kita pusing ke tempat mana Acat nak bawa kita ikut eh. Ramai duduk satu rumah belah anak-anak ada gang itulah. Tok kenapa dalam kereta? Pasal malam ni saya tidur rumah Adira. Kan? Malam ni saya kambing seni Big Boss tu. Oh ya ke? Malam ni saya tidur rumah Adira. Ikut rutin harian lah kan? Saya belum lagi nak buat tu lagi. Saya tunggu 14 bulan ni. Ha, tengok nasib saya macam mana. Kan? Kalau nasib saya 14 bulan ni saya ada isteri. Okey dah. Saya dah boleh stop dah. Buat jadual macam ni. Itulah. Jadi malam ni saya tidur mengata lah. Eh? Mic tak ada, suara tak dengar tu. Ya ke? Kita ada baik lah. Tidur opis. Opis belum siap ke John? Opis belum siap ke? Ha, kalau opis saya siap nanti cantik lah tu dah. Memang dah cun lah. Natang ni pula. Sabar itu, itulah dugaan saya. Tapi saya reda. Clean je suara tu. Baju bila dia baik kuning?
Bila kolek dengan Acap tu, suruh Acap promote dah. Acap dia kata hantar je baju ada dia live je. Live Dato' Red telah digantikan seketika dengan Adira yang sedang sibuk bersiap untuk pergi kerja. Adira menyedari panggilan petir yang diberikan Dato' Red untuknya, bahkan Adira mengakui hal itu. Live dia pakai. Saya kenapa? Oh, pergi toilet. Allah. Okay. Come on, let's go. Sambal. Apa dia? Sambal. Sekejap, Mami dah pergi kerja. Okay. Petir sudah mari. Semalam tak jumpa Ami dah kenapa? Sebab Ami sibuk. Baru je dia pun kena sidai. Tapi tak apalah dek, kita tolong dia sekarang juga dek. Okay? Kita tolong dia sekarang juga dek. Tapi kasih benar dulu saya kenapa Benita balik ini? Ha, begitu. Boleh tukang jual lah. Boleh. Ha? Boleh. Mana? Kenapa pula tak boleh nampak logo? Aku tak faham betul lah dia ni. Kan? Amin nak pergi kerja ni sebenarnya. Mana abang Amin ada dekat depan? Dia ada dekat depan. Abang. Dia, ini tudung Amin. Tak. Ini tudung bawal. Tapi I pun tak tahu macam mana nak pakai. Tapi tak apalah dek. Kan? Sampai hati dua, sampai jam dua. Amin tunggu dia. Mana lah kita tahu, kita tak tahu. Sebab kita kerja. Macam tiba-tiba ada kerja semalam. Begitu dek. Toret kata Amin ni petir. Dah tahu dah. Dah memang biasa dah. Dia pun dah biasa dah Amin ni petir. Amin memang mengaku. Amin mengaku. Sumpah wallah Amin memang petir. Tapi tak apa dek. Macam tu lah dek. Apa dia? Kenapa cantik? Alamak. Alamak Allah, pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan eh. Kita tunggu sampai minta maaf tau semalam kalau kamu tunggu kami lama-lama. Kamu jangan lupa juga membeli ya. Dah beli belum? Waalaikumsalam. I love you more everybody. Walaupun Ami petir terbaik juga, sayang juga kita kan. Ami kena sidai dengan ia betul. Ami memang kaki sidai, Ami memang kaki petir semua. Baru kamu tahu. LUSM. Ami dah tahu dah apa LUSM. Semua Ami dah tahu dah. Ami makin pro sekarang ni. Semua benda Ami tahu. Jangan sampai Ami cakap benda yang korang tak tahu pula. Ami sidai kami semalam. Sorry tau. 143 Ami dah tahu dah. 1432. 143. 1433. 2222. Wah, ada upgrade. Ya betul. Ami dah upgrade dah sekarang ni. Woi, jual sambal. Woi. Lah. Yelah, jual sambal lah ni. Tolonglah beli kan, marah pula kita. Dia nampak muka kita je. Asal nampak muka kita je. Mesti dia mau suruh kami menjual. Suruh kami menjual. Datang Sabah besok pagi. Subuh je lagi Ami besok. Ami dah jalan dah pergi Kinabatangan. Besok Ami terbang pukul subuh. Malam ni memang tak ada live lah Ami. Sebab Ami memang terlampau busy. Besok pagi Ami pergi. Ani dah. Ami pergi di Kinabatangan besok. ABC. SCB tu. Kejap eh. Oh, Ami cantik bergaya. Okay, kita simpan. SCB. Ami cantik bergaya. Isi bakul langkah sendiri kah? Kami tunggu di Kinabatangan. Okay, boleh. Nanti kirim salam sama Abang Mukhtar Ami. Boleh. Datuk. Datuk tak tenang tengok Ami santai. Ya, betul. Ami barulah nak rehat kan? Tak adalah. Ini Ami nak keluar pergi ni dah. Korang dah beli belum? Nanti kan ada yang tak tentu beli kan macam Ami dah tak menjual dah ni. Kita dah dapat satu. Tapi kita tak sempat lagi pergi saya belum sempat lagi pakai. Kami nak beli tudung. Ami tunggu Ami live. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah Ami dah tak nak janji dah. Sebab semalam dah tak nak janji memang Ami berdosa besar. Ami minta maaf. Ami mok semandak Sabah sengit. Macam mana tu? Ami kurang faham lah. Sorry lah. Ami ni bukannya pintar sangat. Ami kadang-kadang pintar, kadang-kadang tak pintar. Bila boleh beli baju tak tahulah. Tanyalah Abang Red kita. Ami kalau pakai baju Dato' Red mesti lawa. Haruslah dek. Orangnya lawa kan. Pakai apa pun cantik. Ini Ami mesti minum kopi. Tok Red cergas semacam. Pagi tadi lagi Ami dah minum betul. Sumpah tertipu. Ya, Ami kadang-kadang kurang pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa gram? Sekejap Ami tengok. Okey, untuk gram. 100 gram sayang.
100 gram. Volume memang 6-7 kah? Alamak, okey. Kita kasih kurang lah volume dia. Tapi Ami memang, volume Ami memang kuat begini. Nanti kalau perlahankan volume pula. Nanti sekarang korang, Ami sakit ke Ami? Macam tu. Kat mana Ami beli confident? Dekat ni. Dekat kedai Aceh. Hari-hari Ami beli. Tahu. Tapi tak ada jual di mana-mana dek. Ha? 160 gram? Eh korang lah macam-macam. 100 gram. Entahlah. Tahu lah mana tulis. Sorry. Berat bersih 160 gram. Ampunkan saya ya. Ampunkan saya. Minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Ami salah cakap tadi, sepatutnya 160 gram. Tapi yang penting confident tu tinggi, dek. Walaupun kita tak tinggi, tapi kita punya confident tinggi, adik. Okay? Sebagai denda, LUSM dulu, Ami. I love you. Tak sempat, ya? Tak apalah. Ami okay je. Ami memang suka. Ami dah biasa live ni kan. Kalau ada yang semalam tidak ikut live Ami kan. Ami dah biasa live ni dah bertahun-tahun dah. Ami dulu jual jam, Ami dulu jual baju bandel, Ami jual sambal juga, Ami jual macam-macam lah Ami jual. Confident beli kat kedai Aceh kat ke? Ya. Betul. Baru je cakap tadi. Tak ambil anak ke? Ami ada ni lah. Ami dah ada driver. Jadi Ami senang nak pergi kerja ke. Nanti driver tu boleh ambil bibik dulu. Lepas tu ambil anak sekolah. Macam tu senang. Ya, begitu dia. Memang besi. Memang Ami hati besi. Kuku besi. Wah, itu calon malah nanti. Tak ada. Ha? Boleh. Baju red bila nak jual? Belum ada beg kuningnya. Alamak. Patutlah datang Rachel lah. Hei, korang ni kan otak. Otak jangan jadi kuning dek. Otak kena bersih, suci saja, okey? Ha. Oh, terima kasih untuk alhamdulillah juga kalau ada orang tak nak bagi air kan. Kita ni pun dah penat, tekak pun terkering. Ha. Lock baju apa belakang? Ini bukan baju saya. Ini pun cuci lap meja ataupun tangan kita yang kotor dah pergi cuci pinggan tu kan. Ha, lepas tu tangan kita kotor lah memang. Hello. Berapa gram? 160 gram. Terima. Ini tak boleh. Ini gelas apa ni? Woi, tak boleh nanti. Hai. Terima kasih. Korang dah beli ke belum beli? Alahai. Nak tengok muka Ami je ke? Ha? Jam berapa dah ni? Pukul 5 ni dah. Adira memaklumkan bahawa dirinya sudah mahu meminta diri bergegas ke tempat kerja. Sementara Datuk Red memberikannya air untuk diminum. Datuk Red yang kembali semula masuk ke dalam live mengkagumi Adira yang sangat petah berkata-kata. Nak gerak dah? Eh? Terima kasih sayangku cepatmu. Terima kasih . Nampak? Gelas apa tu? Biasalah kita ni dulu sebelum benda-benda. Hello. Hello. Ha. Macam itulah. Sekejap. Kita tengah bertelepon. Bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah. Mana ada? Tadi Ami menyanyilah. Terima kasih sayang. Ku ucap padamu. Na tanganmu yang hampir lalu. Ami cakap LUSM dengan Abang Red kita boleh share. Tak nak. Ami tak lalai. Ni, tipu Ami bagi tak sayang. Kurang ni kan. Kurang dengar je kan. Padahal Ami nyanyi tadi tu. Kita baik. Lepas tu besok masuk Roti Kaya. Besok masuk dekat M-Star. Besok lagi masuk dekat semua masuk. Kan? Awas. Ayah saya jual bandel. Mak saya jual bandel. Baju bandul. Bukan bandul. Sorry. Bandel. Ya. Begitu. Okeylah. Tak ada orang beli. Belum.
Ha? Satu je. Itulah dia orang tak nak. Dia orang nak tengok Amin bebel dia sebenarnya ni. Lawak betul cincin dia. Ada lagi nanti Mak Amin racunkan lagi cincin. Saja je lah nak tunjuk hari ni Amin tak ada. Eh, tak ibu boleh nak tunjuk. Okeylah, bye. Okeylah, bye eh. Tunggulah, kejap. Nak tudung. Okey, masuk. Itulah. Amin jangan lemah pula. Tak ada. Amin bukan riak eh. Saja je lah nak tunjuk. Tak adalah tak riak. Tada. Sampai jumpa, Pak. Okey, bye. Tudung. Tok, tadi Amin panggil Atuk sayang. Ya ke? Cakaplah 1, 2, 3 tu. Ah, pergilah dah. Apa tu? Nah. Eh, kejap naik sibuk sengah. Pandai dia bercakap eh. Wah, tak berhenti-henti tu. Aduh, Amin cakap terima kasih sayang. Dah sama dia. 15K je lah korang. Nampak sangat kau tak suka aku. Eh, dan order eh, terima kasih Fazira. Petir tu. Petir kami. Tak nak Datuk. Kami nak Amir kau ngasam. Aduh. Datuk view naik itulah. Kan. Dia nak menolong saya juga. Kan. Itu yang saya suka tu. Kan. Jogi kerja. Kejap lagi pun saya nak keluar ni. Tok nak kahwin lain tak? Tak nak lah. Saya ini pun dah tak berapa ada dah. Kan. Nak Amir tu. Amir itulah. Dia kerja. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.